Hai, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey. So video kali ni kata nak cerita tentang income dan benefit yang Mama Sap offer. Okey, so you dah join Mama Sap kan? Of course lah. Mesti you nak tahu berapa banyak duit yang you all boleh dapat. Berapa profit margin untuk setiap produk kan? So dah tahu margin, mesti you nak tahu. Kak Tin, macam mana saya nak dapat lebih lagi? Macam mana saya nak dapat banyak lagi? Of course kan, semua orang berniaga, semua orang nak duit sebab duit adalah energy. Setuju ke setuju? Sebelum kita nak cerita pasal duit yang ada dalam Mama Sap ni, ini adalah basic konsep yang you kena tahu tentang Mama Sap, okay? Pertama sekali, walaupun Mama Sap invite you join kita buat business, you join kita sebagai business owner. Bila kita sebut business owner, you adalah pemilik business. Tapi bila you join dalam platform ni, you kena tahu macam mana you nak bergerak dan nak grow dalam platform ni. Platform Mama Sap ni menggunakan sistem ranking. Dia ada level by level. Kalau you join kita sebagai business owner hari pertama, ranking you pada hari pertama adalah ranking sebagai seorang dropship. Okay, untuk level dropship ni, you all akan dapat benefit dia adalah retail. Okay, retail cash profit. Okay, kita bagi contoh eh. Bila you guys start je join Mama Sap, memang tak payah keluar modal, tak payah bayar yuran apa-apa. Tapi bila you menjual, customer bayar pada you harga meniaga eh, harga retail lah. Contoh kalau kek combo lagi dahsyat tu RM40, you bayar dalam sistem hanyalah RM36 sahaja. So RM4 ni adalah you punya retail cash profit. Untung runcit secara cash yang you dah ambil siap-siap masuk poket you. Okay, take note eh. So, Kak Tin, macam mana saya nak naik rank seterusnya? Boleh tak saya nak masuk hari ni? Saya nak terus rank master. Jawapan dia boleh. Cuma you kena tahu macam mana proses nak naik master. So, Kak Tin akan cerita one by one, alright? Bila you dah hit dropship, untuk you naik agent, stockist dan master ni sayang, HQ Mama Sap menggunakan syarat nak naik ranking, menggunakan deadline dan ada KPI. Boleh you nak terus master, tapi you kena follow deadline dan KPI. Itu je rule dia. So apakah deadline Mama Sap? Deadline Mama Sap adalah secara monthly, secara bulanan. Satu hari bulan hingga hari terakhir bulan, pukul 12 malam. Okay, kita follow macam tu. Untuk KPI, level ranking ni, based on level yang kita nak. KPI Mama Sap, untuk dropship, kalau sebulan you hanya jual satu kek sahaja, you still boleh kekal sebagai dropship Mama Sap. Untuk agent, minimum you kena hit KPI adalah RM2K dalam tempoh 1 bulan. Contoh, hari ni 1 hari bulan you join. Hari ni you hanya jual 1 kotak kek sahaja RM40. Ada lagi RM1,960 nak kena cukupkan 2K. It's okay. Sebab apa? Kita bagi you masa 1 bulan untuk you kejar KPI. Company lain dekat luar, untuk you dapat harga agent, you terus kena pump RM2,000 on the spot. Tapi Mama Sap tak. Kita bagi you deadline 1 bulan untuk you kejar KPI RM2,000 ni tadi. So, bila you hit agent RM2,000, dekat sini you all akan dapat benefit dia adalah commission. So, untuk commission ni, dia ada 2 jenis commission. Kalau you meniaga seorang-seorang, you lah promote, you marketing, everything you buat semua, you dapat commission personal lah. But if let's say hari pertama you join Mama Sap, you daftar, lepas tu you terus daftarkan you punya team bawah you, Mama Sap akan kira berdasarkan group sale. Contoh kalau you sendiri seorang-seorang hanya jual RM500, tapi you punya team you ni tadi ni buat jualan sehingga mencukupkan RM2,000 you punya group sale, then you layak untuk naik ranking agent. So, Kak Tin, adakah saya kena hit agent 1 bulan, lepas tu saya kena hit stockist 1 bulan, lepas tu baru ke saya boleh hit master? Jawapan dia tidak. Kak Tin bagi contoh eh. You dan pasukan bawah you ataupun you seorang-seorang, tak kisahlah, berjaya buat sale hit KPI stockist. Stockist punya KPI adalah RM45K. Master punya KPI RM140,000. You berjaya hit KPI master contohnya, automatic bulan tu you hit ranking master. Walaupun you baru join 1 bulan pertama, HQ kira based on deadline.
Okay, Kak Tin, saya dah master. Apa lagi saya boleh dapat dalam Mamasap? The best part dalam Mamasap ni adalah kita punya The Circle. Ini yang tak ada company dekat luar boleh offer. Hanya Mamasap sahaja offer The Circle Benefit. The Circle ni adalah kumpulan master stokis Mamasap. Kak Tin ambil contoh Kak Tin. Let's say kalau Kak Tin master stokis dan Kak Tin berjaya melahirkan 5 orang lagi master stokis di bawah pasukan Kak Tin, Kak Tin akan dapat level platinum. Dalam circle platinum ni, dia ada benefit-benefit dia lagi. Bila Kak Tin dah hit platinum dan Kak Tin melahirkan 5 lagi platinum bawah Kak Tin, Kak Tin boleh naik ranking sapphire. Paling ultimate sekali adalah circle titanium. Titanium ni lah ultimate business Mamasap. Dan dia punya benefit, dia punya reward sangat wow. So far, ini adalah structure Mamasap. You kena faham, kita bekerja dengan deadline dan KPI. Itu sahaja. Kita tak ada tetapkan maximum amount. Tak ada maximum amount. Kita hanya ada minimum amount, iaitu KPI lah. Minimum sales requirement untuk you hit ranking di atas. Termasuk dengan The Circle. Itu sahaja untuk structure business. Video satu lagi Kak Tin akan sambung tentang income pula. Alright? Kita jumpa dekat video seterusnya.